Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Ada Sekolah Ini. Di sini gua mau menerangkan tentang jalan alternatif menuju puncak maupun pulang. Ya, jadi di sini bagi anda yang kurang paham model jalur-jalur alternatif, solusinya tonton aja video ini. Ya, banyak nanti video-video yang diupload dengan jalan alternatif untuk menuju puncak tanpa ribet. Dan nanti juga saya akan memberikan jalan-jalan alternatif yang lain yang bisa tidak menimbulkan macet. Ya, sedikit-sedikit macet mah nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu banyak macet lah. Nah, oke, kita let's go. Jam-jam segini sih masih sepi kalau pagi-pagi kayak gini. Kalau siang, kalau sore, apalagi Sabtu Minggu itu di sini paling macet nih biasanya. Jalur menuju pulang dari Puncak ke Jakarta lewat sini. Nanti di sini banyak, gak banyak sih belokan-belokan, cuman untuk mengurangi kemacetan daripada lewat kota, mendingan lewat sini.
kalau pagi-pagi kayak gitu sepi banget. Kalau siangan dikit pasti rame. Ya paling gua lewat sini. Emang tujuan mau kerja sini, tapi sambil nge-vlog aja. Sambil iseng-iseng, sambil memberikan jalan alternatif buat kalian semua agar tidak nyasar. Enak kalau misalkan udah jalur ke sini mah udah mau dari Jakarta ke puncak itu, kalau udah lihat rute ke sini mah tinggal belok kiri saja nanti di pertigaan sana, udah jalur puncak. Jadi bagi anda yang kalau misalkan kalian ribet sama Google Map, ya tinggal nonton video ini aja, gampang. Nah, terusin aja seperti ini. Kalau lewat sini itu satu mengurangi macet lah. Terus dua mengurangi razia apa aja lah yang ada di kota-kota. Kalau daerah jalan kota itu pastinya banyak razia-razia. Kalau jalan kayak gini mah enak, aman ya. Jadi jangan lupa surat-surat SIM semuanya harus lengkap. Jangan sampai kemana-mana nggak lengkap lagi. Kita merugikan diri kita sendiri. Ini mulai nih tikungan-tikungan tajam kayak gini nih. Kita jangan lupa sebelum berangkat kita berdoa dulu sampai tujuan, kita habis berdoa lagi ya alhamdulillah gitu. Nah, hati-hati aja kalau misalkan jalan-jalan tikungan, apalagi kalau udah hujan banyak sampah-sampah yang di jalannya berserakan, itu bahaya banget bagi pemotor ya. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Tuh guys, kabutnya tuh. Kabut. Indah. Nah bagi kalian kalau misalkan ingin dari perjalanan puncak maupun dari puncak ke Bogor, atau misalkan kalian mau pulang ke Jakarta lagi, kalian kalau mau ke rest area, area sini aja, murah-murah kok. Yang saya tahu sih murah-murah. Di sini sih murah-murah. Mampir aja ke sini, ya, kalian promosikan lah. Ya. Indah gak guys? Nah, satu lagi, kalau di sini, kalau musim hujan itu kita harus hati-hati. Nah, karena apa? Kita melewati tebing-tebing rawan longsor ya. Jadi untuk kalian semua berhati-hati, banyak berdoa ya. Semoga enggak terjadi apa-apa ya. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, di sini nih. Jadi harus benar-benar hati-hati nih tebing-tebingnya kayak gini nih. Ini kayak yang kokoh kalau kelihatannya. Cadas atau segala macam atau coran atau misalkan pendasinya, tapi kan namanya musibah nggak tahu ya. Kita harus selalu berhati-hati aja. Apapun itu kita harus berhati-hati. Ini waktu ini nih kayak gini nih. Pernah tuh kejadian-kejadian kayak gini nih. Harus berhati-hati.
terus. Terus awas itu terus. Mundur dikit. Mundur kayak gini nih, hati-hati. Lawan itu. Ini tuh model kayak gini, kita harus lebih hati-hati lagi. Ini cuma dari air biasa, kali atau tanahnya dari atas. Soalnya sih dari, tahu saya sih dari atas itu lagi ada apa namanya, penggalian kayak gitu. Jadi harus berhati-hati ya model jalan-jalan licin kayak gini. Oh, itu bisa, teh. Belokan baru, ayo. Ini nih, di sini nih kalau biasanya ganjil-ganjilnya di sini.